78 warga Kabupaten Bandung, Kata Rajang, penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Kukituna, eta warga kapaksa kudu dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Ngajaulna jumlah pasien di Soreang, balukar tina kabersihan lingkungan anu kurang hade. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD kiwari keur Mahabudi Sakuliah Indonesia salah sahijina di Kabupaten Bandung. Mangpuluh-puluh warga kapaksa kudu dirawat inap di Rumah Sakit Soreang balukar positif Kata Rajang DBD. Lumasar karena catatan RSUD Soreang, salila bulan Januari kiwari, tina 78 urang anu nandangan DBD, 52% mangrupa barudak umur 1 tahun tepi ka 18 tahun. Ari sesana 48% deui umur produktif. Kasubag dan kehumasan RSUD Soreang Jajat Sudrajat nembrakeun reana jumlah pasien DBD di Soreang balukar tina kabersihan lingkungan anu masih kurang. Kalau dijumlah dengan yang belum kerekap minggu ini mungkin akan bertambah lagi gitu. Banyak juga sih gitu. Karena di Soreang itu kan mungkin untuk perkembangannya muka diskriti sangat tinggi ya. Dengan apa faktor kebersihan lingkungan juga ini mungkin sangat berpengaruh gitu ya untuk pertumbuhan nyamuknya. Jadi dan kemudian kebersihan di ada pembuangan sampah di sungai kemarin itu untuk pertumbuhan nyamuk sangat cepat sekali gitu. Apalagi di musim penghujan seperti ini. Warga diperdi sangkan lebih dari yang ngajaga lingkungan sabu derenana ku cara mayeng nguras bak cai, ulangan tep cai nyangkrung dina wawadahan di lingkungan anak anu bisa dipakai baranahan rengit. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.